Everyone, here's me again, Anis. Welcome back to my channel. Kali ini kalau misalkan kamu bisa lihat, aku di sini nggak pakai eyeshadow, di sini pakai. It's weird, aneh banget kan? Makanya kali ini adalah waktu yang tepat untuk aku review masker yang lumayan mahal kataku. Which is kalau misalkan ini nggak diskon, aku nggak akan beli karena mahal banget. Terus aku juga jarang lihat review orang-orang tentang si Lection ini. Padahal ini tuh sering banget aku lihat di kayak Guardian, Watson gitu-gitu. Jadi ya aku pengen give it a try. Apakah bagus merek itu dan berfungsi di kulit aku apa enggak? Pertama aku mau bersihin makeup yang ada di kulit dulu. Sebelum pakai harus dibersihin dulu kulitnya. Kotor banget. Dah, aku mau cuci muka dulu. Abis itu I'll be right back. Udah selesai cuci muka. Next, kita akan bahas dia Lection. Kalau misalkan Lection di Guardian gitu-gitu, biasanya setahu aku ini tuh harganya 39 ribuan, biasanya sampai 40 ribuan gitu. Terus dia itu dari Paris, karena ada bacaan Parisnya, terus juga tulisannya di sini Paris semua, just aku nggak paham. Terus ada kayak kertas itu, kertas kayak translatannya gitu. Katanya ini adalah kandungannya, lihat kemasan. Kemasannya nggak bisa aku tahu karena bahasanya nggak ngerti. Kegunaannya menyeimbangkan kulit, membersihkan kulit secara menyeluruh untuk wajah agar lebih halus, menghilangkan kotoran yang menyumbat pori-pori wajah dan mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran lainnya dengan lembut. Pakaikan masker ini ke seluruh permukaan wajah 10-15 menit, kemudian bersihkan wajah dengan air bersih. Tuh katanya. Ini maskernya peel off gitu. Terus ada bacaan with cinnamon. Jadi kita buka aja. Tapi kayaknya isinya banyak gitu, jadi ya makanya mahal kali ya. Wanginya begini ya. Kayak kok pas dilihat tuh kayak lengket banget gitu, kayak nggak ada isinya. Nggak ngerti deh. Mana isinya nih? Sumpah. Aku harus kayak nyongkel-nyongkel gitu. Susah banget sih maskernya, kayak lem gitu guys. Baunya nggak enak. Terus di kulit aku dia kayak mulai kerasa cekat-cekit gitu. Kenapa nih? Gimana ya, harus pakai apa ya? Pakai brush kali ya. Wanginya super strong banget, terus kayak lengket banget gitu. Gak ngerti aku bagaimana pakainya. Itu kayak masih banyak banget gitu isinya, cuma susah banget untuk diambil. Dia tuh kayak bener-bener lengket banget gitu, jelly lengket banget asli. Daya aku mau dimin.
15 menit, abis itu aku peel off. Bentar. Okay, ini udah selesai dibilas pakai air, terus pakai sabun cuci muka biar semuanya nggak ada yang tersisa gitu kotorannya. Aku ngerasanya dia emang kasih efek lebih cerah gitu kulitnya. Cuma aku nggak suka banget sama masker ini, kenapa? Karena dia itu teksturnya lengket banget sehingga susah banget diaplikasiin ke kulit. Pakai tangan maupun pakai brush tuh susah banget. Tapi efeknya sih halus banget. Surprisingly, karena aku kesel kan tadi kayak aku lengket sih, terus juga dia kayak ada sensasi coolingnya, cooling sensationnya berasa banget, terus hampir kecekat-cekit gitu. Cuma ya kayak gini sih hasilnya, masker 39.000. Bagus sih, lembut, halus gitu. Cuma kalau untuk repurchase, aku jujur aja nggak akan mau beli lagi. Jadi ya udah gitu aja reviewnya. Aku kasih angka 6/10 untuk masker ini. Jadi ya gitu. Kalau misalkan kamu nggak setuju sama pendapat aku, boleh komen di bawah apakah kamu suka banget sama masker ini atau udah belum pernah coba, komen di bawah ya, okay? See you next time everyone. Bye.